Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi. Asyadu an la ilaha wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah YRC TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di penghujung bulan suci Ramadan, kita nanti akan diberikan sebuah hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Kenapa dirahasiakan malam Lailatul Qadar? Hikmahnya adalah karena Allah menginginkan kita agar kita selalu semangat dalam beribadah. Dan Allah juga ingin tahu siapa yang semangat dalam ibadahnya, siapa yang tidak. Makanya, Allah rahasiakan malam lailatul qadar. Tapi nanti, ketika orang mendapatkan malam lailatul qadar, beliau akan kaget ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hmm, benarkah amalan saya selama ini ternyata luar biasa? Nanti di hadis Nabi SAW mengatakan kata Rasulullah SAW, yang pertama masuk surga di antara Rasul adalah aku, kata Nabi. Kemudian, setelah aku adalah umat-umatku, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, mengalahkan pahala-pahala bagi umat-umat sebelum dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad ini diberikan keistimewaan yang luar biasa. Terutama di bulan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada seribu bulan. Jemaah Yasif TV yang dirahmati Allah Subhanahu Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa berfirman, kata Allah, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wama adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alf shahrin. Tanazzalul malaikat war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Inna anzalna qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di malam laylatil qadar. Jadi salah satu kesemuan dari malam laylatil qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu di dalam buku Ulumul Quran menjelaskan bahwa malam itu adalah malam diturunkan Al-Quran karena Al-Quran itu diturunkan dua kali. Yang pertama Al-Quran diturunkan sekaligus yaitu di malam qadar. Dari mana? Dari Allah ke langit dunia. Itu ayatnya adalah Inna anzalna lailatil qadar. Kemudian yang kedua Al-Quran kapan? Al-Quran beransur-ansur kepada Nabi Muhammad SAW. Itu diturunkan di bulan Ramadan. Ayatnya adalah Syahrul Ramadan al-lazi unzila fihil quran hudal jadi, di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Jadi, Al-Quran itu ulama mencoba, Ali As sabuni mencoba mengkolaborasi dua ayat itu. Yang pertama, ayat pertama adalah Al-Quran diturunkan sekaligus. Dari siapa? Dari Allah ke langit dunia. Kemudian nanti, malaikat Jibril lah yang mengambil Al-Quran ini dari langit dunia untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur. Jadi, untuk apa hikmahnya? Kenapa Al-Quran itu diturunkan sekaligus dari Allah ke langit dunia untuk membahagiakan kita? bahwa sesungguhnya pedoman hidup kita itu sudah ada. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa hikmahnya? Dari langit dunia kemudian diambil oleh Jibril kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hikmahnya adalah agar mudah untuk dihafal. Kemudian nanti ada kejadian-kejadian akan mudah mengambil sebuah hukumnya. Jemaah Yasi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Al Qur'an itu diturunkan? Al Qur'an mengatakan Inna anzalna hufi lailatul qadar. Sesungguhnya dia diturunkan di malam lailatul qadar. Di dalam hadis yang lain bercerita tentang qadar ini adalah Nabi Muhammad SAW bercerita kepada para sahabatnya tentang bani Israel. Seorang bani Israel yang berjihad sampai seribu bulan. Dia berjihad sampai seribu bulan. Cerita itu dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat dan sahabat itu takjub. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al Quran Inna Anzalna Qadar untuk memberikan kebahagiaan kepada para sahabat yang mendengar ketakjuban orang yang 80 yang yang 80 tahun atau 1000 bulan beliau melakukan jihad bisa bilillah. Tapi nanti bisa dikalahkan oleh umat. Muhammad SAW dengan mendapatkan malam lalatul Qadar. Atau hadis yang lain, hadis riwayat Bayhaqi, Rasulullah SAW menjelaskan tentang ada empat orang yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah selama seribu bulan. Siapa dia? Nabi menjelaskan Ayyub AS, Zakaria, Nabi Zakaria AS, kemudian Khirqil dan satu lagi adalah Yusak bin Nun. Empat orang ini ceritakan kisahnya oleh Nabi SAW. Ketika diceritakan kisahnya, para sahabat takjub. Wow, Masya Allah. Selama seribu bulan mereka tidak pernah melakukan maksiat. Sahabat takjub. Ketika sahabat takjub, kemudian Allah turunkan ayat ini untuk mengobati hati para sahabat. Dan sahabat bahagia. Inna anzalna hufi lailatul qadar. Dari kisah-kisah yang kita sebutkan, keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tentang malam qadar, maka tidak ada jalan lain bagi kita. Kecuali kita mengambil malam Lailatul qadar tersebut. Kenapa? Karena malam itu adalah malam yang sangat luar biasa. Bagaimana malam yang, malam yang sangat luar biasa? Malam yang diturunkannya pahala yang besar, yang berlipat ganda, malahan katanya, bu, kata Al-Quran bukan sama dengan seribu bulan, tapi lebih baik daripada seribu bulan. Khairum min al Lebih baik daripada seribu bulan. Dan malam qadar tersebut, arti dari malam qadar itu adalah perubahan takdir. Jadi, kalau kita ingin takdir kita lebih baik, maka di malam itulah kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah, saya ini miskin saja." tolong ya Allah di malam qadar ini dapatkan bagi saya agar saya bisa beribad agar saya tidak miskin saya kaya dengan kekayaan saya akan berinfak dengan kekayaan saya akan haji dengan kekayaan saya akan umroh nanti bagi Allah mudah untuk merubah takdir maka carilah di malam qadar karena artinya malam qadar adalah artinya perubahan takdir ke arah yang lebih baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Walaupun Allah dan Nabi-Nya merahasiakan tentang kapan malam qadar itu akan diberikan Allah, tapi Nabi memberikan klu-klunya. Apa klu-klunya? Carilah malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Kalau kalian tidak sanggup, maka carilah paling kurang di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalaupun tak bisa, taharau wa isrin, carilah malam yang ke-27. Artinya apa? Ini bukan berarti bahwa Bukan berarti bahwa itulah malamnya, tapi paling kurang ibadahnya di malam. Di malam itu, di malam yang ke-27. Tapi kalau bisa, orang yang lebih semangat adalah malam-malam ganjil. Yang lebih semangat lagi adalah 10 malam terakhir. Jemaah Yersi TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalaupun tidak bisa sama sekali, Nabi Muhammad SAW mengatakan, paling kurang kalian menghidupkan sholat isahnya dan sholat subuhnya. Bangunkan keluarga kalian, bangunkan anak-anak kalian, untuk bisa mengambil faedah dari malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Tanazzalu alaihi malaikatu waruh. Turunlah malaikat berbondong-bondong nanti mengaminkan doa kita. Waruh dan malaikat Jibril mengaminkan doa kita. Kemudian mendoakan orang yang berdoa kepada Allah. Dan ingat, Sebaik-baik doa di malam Qadar adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diadakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam Lailatul Qadar itu adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkaulah yang Maha pemaaf, maafkan kami ya Allah, Kau yang Maha mulia. Jadi sebenarnya sebaik-baik doa ketika malam hari itu adalah minta ampun kepada Allah. Terakhir pertanyaannya mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan wanita haid atau orang dalam keadaan berhalangan paling kurang dia berzikir di malam itu jangan sampai dia meninggalkan malam Lailatul Qadar karena ini hanya datang satu kali dalam satu tahun semangat untuk ibadah mudah-mudahan dapat malam Tul Qadar dan raihlah kemenangan nanti di bulan di hari Idul Fitri barakallahu fikum semoga Allah memberikan berkah untuk kalian semua, untuk kita semua, untuk meraih malam Lailatul Qadar dan raihlah kemenangan di hari raya Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.